Berikut ini cara untuk membuat widget yang seperti ini, ada jam, kalender, catatan. Nah, caranya seperti ini, ada baterai. Kalian bisa lihat di sini ada tombol edit, kalau memang widgetnya belum banyak, ada tombol edit. Nah, pilih icon plus yang ada di sudut kiri atas. Kemudian di sini ada cari widget, bisa cara cepat pakai pencariannya. Kemudian bisa juga kita gulir ke bawah. Kemudian cara lain bisa juga seperti ini. Nah, kalian tekan lama saja di salah satu icon. Nah, ini kan ada yang namanya edit layar utama. Pilih icon plus yang ada di sudut kiri atas, itu sama juga. Nah, di tempat kosong juga sama, kalau kita tekan lama, pilih icon plus. Misalnya kalian ingin menambah widget. Widget baterai, widget Chrome, durasi layar. Misalnya durasi layar ini ada beberapa jenis. Misalnya yang ini, pilih tambahkan widget di bawah. Nah, kita bisa tekan lama memindahkan di layar yang lain. Nah, seperti ini. Misalnya saya tambahkan di bagian ini. Lepaskan. Nah, lepaskan. Kemudian seperti ini, tekan lama juga untuk menghapusnya, ada hapus widget, edit, edit widget. Jadi seperti itu. Sangat mudah. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.